Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, kembali lagi kita di Review Milenial YouTube channel. Dan kali ini aku mau nge-review salah satu merek kosmetik dari Latulip, yaitu Lip Matte. Nah, ini salah satu lip matte punya Latulip yang sangat bagus sekali tampilannya. Kayak kuning keemasan ya, di sini kamu bisa lihat desainnya yang mewah banget. Terus di bawahnya itu ada bunga ya, kamu bisa cek aja di sini. Dan bentuknya itu jadi ada segitiga, terus ya pokoknya ini beda-beda ya bentuknya. Nah, ini kebetulan aku beli yang bubble pink. Bisa kita lihat di sini. Maxi Matte Lipstick Bubble Pink 05 ya. Dan bentuknya seperti ini dalamnya. Kamu bisa cek aja. Ini warnanya sebenarnya jambu ya. Ini masih baru sebenarnya, cuman kayak gini potong. Warnanya bagus, kalem banget. Merah jambu. Terus kamu bisa mendapatkan lipstick ini atau lip matte ini di toko-toko terdekat. Tersedia di toko-toko terdekat seperti Century, terus Guardian, terus Borma, terus Mall juga ada. Biasanya ada diskon ya. Aku kebetulan beli ini pas ada diskon. Sekitar harganya sekitar 35-an. Dan ada juga yang jual 40.000. Ada yang jual 50.000 kalau harga biasa, 51.000. Ada yang jual 60.000 juga. Nah, teman-teman, ini ketahanannya memang benar-benar awet ya. Dari pokoknya lebih dari 8 jam juga bisa. Untuk diaplikasikan ke bibir itu tidak gampang luntur. Terus untuk soal teksturnya, teksturnya memang lembut dan tidak ada butiran-butiran di bibir. Terus memang matte banget dan nggak kering di bibir, jadi pas gitu ya. Dan teman-teman, kamu juga bisa menemukan ini di marketplace Shopee ya. Shopee, Lazada, Bukalapak, beli-beli ada. Tapi beda harga sama yang harga biasa di toko-toko terdekat kita, toko-toko kosmetik. Nah, itulah tutorial singkat, semoga informasi review singkat, semoga informasi ini menambah pengetahuan kamu. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, mari support kami untuk tetap terus berkarya dengan cara klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman lainnya di sosial media lain seperti LINE, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.